Hey, kawan. Nama gue Zio. Dan welcome to Mary Kate and Ashley Magical Mystery Mall. Gue tau game ini dulu kakak gue yang cewek punya game ini. Dan kalau gak salah dulu gue pernah mainin sekali. Tapi abis itu gue gak mainin lagi. Dan gue lupa sebenarnya ini game-nya tentang apa, jadi kita langsung main aja, oke? Seberapa jauh gue jatuh ini. Ah, nothing better than being at the mall on a rainy Saturday. There's nothing better than being at the mall on any day, Mary Kate. Kenapa mukanya kayak gitu berdua? Hey, beda banget sama aslinya. Dan gue tau ini game zaman dulu mungkin, jadi tampilannya kayak gini. Tapi, come on. Larinya gitu lagi. Actually, I've never talking about different. Here comes the owner. Siapa lagi? Good day, girls. Oh, ini yang punya tokonya ceritanya. Wait till our friend. Excuse me. For your information, you kind of have to be careful. Don't put those two pieces together since some of those gems are missing. I've heard strange things have happened. Do you understand? Okay, apaan we'll katanya itu anting jangan dipakai langsung dua-duanya. Yeah, right. Someone call the weirdo police. Soalnya katanya nanti ada kejadian aneh, soalnya best pernah ada kejadian aneh kayak gitu. Terus kenapa yang lu jual itu anting? Dan disatuin sama dia. Sama mereka. Bagus, udah dikasih tahu jangan disatuin, mending disatuin. Without the gems, you're stuck in the mall forever. With no money to buy a thing. Oke, jadi katanya gue harus nyari batu yang buat antingnya itu. Jadi katanya batunya ada yang hilang. Itu supaya gue memperbaiki semua yang ada di sini. Jadi kayaknya semua orang di sini jadi batu ya. Gue nggak tahu ini. Gue lagi ada di ceritanya di Amerika. Karena kan setahu gue Amerika asli kan Amerika kan. Atau gue lagi di Padang. Pada dikutuk jadi batu. Yang juga katanya kalau misalkan gue nggak selesain si dua karakter gue ini, bakalan dia tetap di mall ini dan nggak bakalan bisa keluar sampai akhir mereka nggak punya duit dan nggak bisa belanja. Makanya tadi mereka pada bilang nah. Oke, jadi untuk gue dapat batu itu gue harus masuk ke toko-toko yang itu tuh yang ada portalnya itu. Terus habis itu kayak dapat tantangan gitu gue harus lakuin. Terus nanti kalau menang gue dapat batu buat antingnya. Gue mau masih ini dua kembar, gue nggak tahu bedanya apaan. Beda dari nama doang. Gue pakai Mary Kate deh. Oke, okay, gue minta maaf sebelumnya karena Mary Kate asli itu aslinya cakep. Dan mereka tuh artis zaman dulu. Tapi kenapa di game-nya kayak binatang? Hello, I think we're missing one very important. Kalian tahu lah binatang apa yang gue maksud. Now you can't take a million pictures, you know. So use them wisely. Oh, and here's what the boys look like. Cuties, huh? Gua ngapain sih main game ini anjir? Gua disuruh foto orang, foto cowok. Tuh. Foto mana? Udah difoto belum? Gua enggak biasa foto cowok, gua aja jarang foto sendiri. Sini lihat sini, woi. Lu mau difoto enggak? Udah belum sih? Cool shot. Hope it's a good one. Hope it's a good one. Foto pertama kayak gitu gua. All right. Udah sih saya gini gua fotonya. Gua enggak tahu salah benar apa enggak. All right. Hope it's a good one. All right. All right. Hope it's a good one. Cool shot. Udah kesel belum kalian? Foto lagi, demi apa lu? Ini dah sama ini nih, foto orang ini. Yoi, keren gak orangnya? Yoi. Bawa radio deh gede-gede. Gak tau buat apaan. Alright. Gua mau alright. Foto yang ini. Gua gak bisa milih foto ini, gua pengen foto dia. Hope it's a good one. Fine, foto yang ini. Gua pengen foto mobil aja. Cool shot. Great shot. Cool shot. Dah, nih, gue pengen ini, foto mobil. Yoi, gue bisa pilih foto mobil. Gue harus berapa kali foto sih, gue males banget ah. Sono, sono. Foto sama dia, sono. Apa nih, tiba-tiba ikutan, eh? Kagak, ini foto berdua doang. Tuh kan, foto mobil, gue pengen foto mobil. Ah, sumpah aja, gue gak tahu kenapa gue berharap mereka yang main skateboard ini nabrak karakter gue. Eh, gue pengen foto ini nih, kayak gini. Mana, coba lagi tadi, nungging lagi. Dia gak nungging lagi. Ah, udah habis gue buat fotonya. Udah kayak gini aja lah tuh foto yang satu lagi nungging kan kelihatan. Great shot. Sorry you didn't win. I'm totally bummed. Gue cari game yang lain deh. Enggak maksudnya tantangan yang lain. Kalau game yang lain gue maksudnya udah terlanjur gue jatuh ke lubang ya udah harus gue nikmatinnya di dalam lubangnya. Gue nggak tahu bedanya gue pakai Ashley sekarang. Oke, gue ternyata disuruh snowboard. Suka sih gue main snowboard tapi gue nggak tahu di game ini bakalan kelihatannya bakalan seru apa enggak game-nya. Oke. Jadi gue ngapain sini? Pencetannya mana? Oh, oke, gue loncat. Oh, oke, gue kalau kena bendera malah cepet ya. Gue bisa gaya nggak sih? Gue aja nggak tahu gue bisa gaya apa nggak. Karena dia loncatnya nggak tinggi. Oh, oke, gue nabrak tapi gue nggak tahu kenapa lu kagak kesakitan. Gue pengen lu sakit. Oke, gue menang yang pertama. Terus, oke, yang kedua.
Gue pengen lu gaya dong, ini gak ada gaya-gayanya. Seenggaknya bikin menarik gitu loh. Loncat dong dia. Check out this. Au, nabrak. Ah, rawat. Ayolah, jalan. Lu ngapain? Jalan, lu kenapa diem? Jalan. Tapi musuh gue gak kelihatan ini. Alright. Dia nabrak tapi nggak jatuh lagi. Soalnya gue kesel sama game, kenapa gue nggak bisa gaya sih? Gue pengen gaya, gue udah coba mencet semuanya. Ini apa lagi? Kenapa gue milih lagi? Gue nggak tahu harus berapa balapan ini. Kenapa lu belok? Gue nggak nyuruh lu belok. What? Serem banget masuk gue kayak gitu. Ini terang gue yang tadi kok agak. Musuh gue cepet banget lagi. Cara lu supaya cepet tuh gimana sih? Lamban banget. Kenapa lu berhenti? Gua gampar deh. Sorry. Ayolah. Siapa yang kira gua main kayak gini aja bisa kesiksa atau enggak? Lu bisa enggak ngomongnya lebih bersemangat gitu? Kayak gitu. Kalau lu aja enggak bersemangat, gimana gua yang mainnya enggak akan bersemangat lah gua. Gua kalah. Ayolah lu jalan sono, walaupun lu kalah cuman selesai enggak apa? No itu. Ah. Lu enggak kena benderanya. Jadi lamban. Oke, gue menang. I'm really liking this. Oke, gue harus sekali lagi menang nih. Apaan gue gak dapet bendera? Gue gampar nih game. Game yang gue gampar, bukan karakter gue nya. Sono lah. Ini gak bisa kayak road race apa, gue pukulin gitu musuh gue. No, lu jangan lambat, Please. Oh, oke. Okay. Harus berapa balapan? Harus berapa balapan? I love that one. Gue bisa keluar gak? Gue gak pengen berapaan lagi. Exit level, ya bodoh. Gue pengen coba yang lain. Apa nih, Music Nation? Coba Music Nation. Gue asli mah cakep, tapi pas di game itu kayak... Dan ini gamenya lama loh, jadi si Meriket sama si Ashley ini udah tua. Nggak awesome tua sih, tapi sudah dewasa lah. So kalau nggak salah tuh dia punya adek. Adeknya itu yang jadi Scarlet Witch di Avengers, kalau nggak salah. Oh ini gue disuruh pilih jogetnya yang mana. Oke, ini bodo amat gue pilih yang mana. Udah gue pilih semua, pilih lagu. Ah jangan pilih lagu dong, gue takut kalau pilih lagu, sumpah aja. Oh lagu ini nih, kayaknya aman lagu ini, udah nggak apa-apa itu. Langsung aja, record. 3. Gue cuma nonton ini doang, serius lu? Nontonin mereka joget? Gue cuma ngeliatin mereka joget doang, gue gak ngerti. Tuh, video klipnya kayak gini, puas kalian semua. Ada, udah gak? Udah. Submit. Jadi gue cerita lagi dinilai sama produser yang bikin video klip. Tuh udah mulai asal-asalan gue di sini. Okay, the music awards director. Gue nggak peduli. Gue pengen cabut. Gue nggak peduli. Okay, kita coba ke mainan yang selanjutnya dan kayaknya itu yang terakhir deh. Kita coba itu tuh, Fash. Kita ke Fash di airport. Ah, airport. Yaudah di airport lah. Fashion show-nya di airport. Airport di bandara. Okay, girls, listen up. The top fashion magazines are looking for pictures for their... Gue gak peduli, sumpah lu gak usah jelasin ke gue. How many outfits in your show? Gue pengen ada 6 baju di fashion show gue. Gue gak mau milih-milih. Kenapa harus milih-milih sih? Udah, yang ini aja lah. Udah, sono. Dan gue harus milih 6 baju. Gue nyiksa diri gue sendiri, demi Allah. Gue harus milih 6 baju. Udah, gini aja dah. Bisa gak sih lu ngerandomin sendiri? Gak usah gue yang milih. Udah semuanya sama deh sisanya, sumpah. Bolak-balik lu. Kita langsung coba fashion show. Welcome Ashley, Adam and Wendy. Harus gua foto juga, demi apa lu? Lu jika kemajuan, gua gak bisa kesono. Oh bisa, Deng. Ya elah, gua bisa. Gua bisa ngerubah-rubah kamera. Buat apa? Harus lu jangan kasih tau gua gak pengen ngerubah-rubah. Udah cepet, baju kedua. Wow, that is so great looking. Oh iya, bagus banget. Gue foto dari jauh sono, nggak kelihatan mukanya deh. Lihat sini, lu ngapain lihat ke sono? Kamera di sini, woi. Lihat sini. Apain gue bisa ada kamera di sini kok dia aja nggak mau lihat sini? Lihat sini. Gue pengen foto penontonnya deh. Wih, kalian masuk majalah nanti, gue taruh majalah. Okay, this is supposed to be really easy. Gak mau, gue gak mau nyoba lagi.
Udah lu ngatain gue lagi, katanya ini harusnya ganteng. Kalau lu gampang. Oke, paling segitu buat Merikit Asli, apa namanya, Magical Mall apa gitu, gue lupa. Kalau kalian suka video, jangan lupa like dan juga jangan lupa subscribe. Dan gue minta maaf kalau misalkan ada yang suka game ini, sempet suka, terus habis itu mungkin gue ngebikin kelihatan game-nya jelek. Tapi gue emang gak ngerti game-nya. Dan mungkin juga ada yang protes juga kayak, kalau lu gak ngerti, lu ngapain mainin game ini sih gitu. Tapi gue ngerasa, gue pengen nyoba game-game yang aneh. Dan ini mungkin jadi awal mula gue bakal nanti mainin game-game aneh kayaknya. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Dan bye-bye. Tuh liatin gak maksud gue, mereka nih kutuk jadi batu. Kayaknya mereka nih semua pada jadi anak durhaka deh.